Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan, selamat datang kembali di channel Go Indonesia. Video kali ini adalah tentang perjalananku mengunjungi kebun bunga matahari yang ada di Kabupaten Bandung. Lokasi kebun bunga matahari ini yaitu berada di Jalan Ranca Kendal 2, Linggar, Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Dan untuk sampai ke lokasi, aku menggunakan jasa transportasi umum yaitu KAI lokal, yang mana tarifnya hanya Rp5.000, yang dimulai dari stasiun Cicalengka sampai stasiun Ranca Ekek. Lama perjalanan yang ditempuh dari stasiun Cicalengka sampai stasiun Ranca Ekek itu sekitar 1 jaman. Dan sesampainya di stasiun Ranca Ekek, aku melanjutkan perjalanan dengan menggunakan jasa ojek online dengan tujuan Masjid Al-Ghani, yang mana Masjid Al-Ghani ini lokasinya berada tepat dengan kebun bunga matahari. Menuju ke lokasi itu sangat mudah sekali diakses dengan kendaraan pribadi ataupun dengan kendaraan seperti ojek online. Itu sangat mudah sekali diakses. Baru sebulan dibuka ya? Oh, kalau dulu kan nggak boleh ya? Iya, dulu nggak, emang boleh. Sekarang terlanjur kan? Oh, sekarang udah dibuka untuk umum ya? Iya. Peraturannya apa aja, Bu? Nggak boleh megang sama metik ya? Kasih ya, Bu. Iya. Untuk tarif masuk ke kebun bunga matahari hanya Rp5.000 saja. Di sini terlihat view pegunungan yang sangat asri sekali untuk berwisata ke kebun bunga matahari ini. Thank you.
Baiklah kawan, sekian video perjalananku mengunjungi Kebun Bunga Matahari yang berlokasi di Ranca Ekek. Terima kasih telah menyaksikan videoku. Semoga videoku ini bisa memberikan informasi yang kamu butuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.